terus dipotak seret ke yang warna merah, terus beredar ke seluruh tubuh. Terus yang warna kuning-kuning ini adalah aliran listrik jantung. Ya, jadi jantung listrik itu sebenarnya bukan dari otak kita, tapi dari jantung itu sendiri. Dia memiliki kemampuan untuk menghasilkan listrik sendiri sehingga dia bisa berdenyut sendiri. Ya, jadi jantung manusia ukurannya cuma segenggam tangan itu. Tapi yang membuat dia spesial adalah memiliki kemampuan otomatisasi. Dia bekerja sendiri tanpa perintah dari otak kita. Jadi kita mau tidur, kita lagi apa, dia memiliki istilahnya otak sendiri untuk menghasilkan listrik. Ya. Nah, dalam satu hari jantung kita itu berdenyut 7 juta kali. Luar biasa ya, Tuhan menciptakan suatu organ yang bisa berfungsi sendiri dan satu hari dia berdenyut 7 juta tanpa kita perintah dari Tuhan. Nah, ini kalau kita potong tadi ada 4 jam, ada 4 ruangan. Kalau kita bikin skema ruangannya seperti ini. Yang di atas serambi kanan, bilik kanan, kemudian serambi kiri, bilik kiri. Di antara ruangan atas sama bawah ada klep jantung, pintu jantung. Ya, ada penyakit nanti klep atau katup bocor. Nah, bocornya di sini, di pintu antara yang atas sama bawah. Kemudian di antara jantung yang sebelah kiri sama kanan ada septum, pembatas ruangannya. Ya, karena di dalam darah ada zat-zat yang dibutuhkan oleh organ tubuh kita. Dari ujung kepala sampai ujung kaki butuh oksigen, butuh makanan, dan itu semua ada di dalam darah. Ya, dan darah gak bisa jalan sendiri. Jantung berhenti 6 menit sudah istirahat. Nah, jantung tersebut tadi ada 4 ruangan, fungsinya beda-beda. Jantung yang sebelah kanan dia memompa darah ke paru-paru. Yang biru ini darah kotor. Jadi kita kan kenal ada darah kotor, ada darah bersih. Itu apa sih? Darah kotor itu darah yang miskin oksigen. Darah bersih itu yang banyak oksigen. Nah, jantung kanan itu tepatnya darah kotor. Ya, dia dapat dari badan, dari kaki, dari kepala, dari tangan, dan sangat vital. Terjadi sesuatu pada koroner kita, jantungnya nggak bisa berdetak, darah nggak bisa ngalir. Nah, oke, jadi tadi kita udah tahu ya jantung, bagian-bagiannya, ada dindingnya, ada katupnya, ada ototnya, ada koronernya. Semua gangguan pada jantung tersebut bisa menimbulkan penyakit. Ada yang bilang pembengkakan jantung, ada penyakit. Mungkin udah ada sumbatan 40%, 50%, belum kerasa. Ya, belum 70% soalnya. Nanti pas umur 50 tahun ke atas, sumbatannya udah 70%. Mulai kerasa nyeri-nyeri. Kita lihat pada saat terjadi sumbatan jantung. Iya, pembuluh darah koronernya. Kita lihat di dalamnya. Ya, ini masih mulus, aliran darah lancar. Otot-otot jantung ini yang sebelahnya dapat oksigen yang cukup. Nah, ini udah terjadi sumbatan. Ini kolesterol nih. Ya, jadi hati-hati kalau makan kolesterol masuknya ke sini nih. Makin lama makin sempit. Aliran darah jadi tidak lancar, ya mungkin mulai terjadi nyeri-nyeri dada di sini, plek, ada yang pecah, darah masuk, nyumbat, aliran darah gak lancar lagi, jadi serangan jantung. Atau mekanisme yang kedua, ini masih lancar. Kemudian terjadi spasm tadi, udara dingin. Atau kita lagi emosi, stres, spasm, mengkerut, aliran darah jadi nggak lancar juga. Jadi nyeri dada, besar serangan jantung juga. Atau yang ketiga, aliran darahnya lancar, tapi ada luka. Luka di dindingnya, karena tekanan darah yang terlalu tinggi, itu bisa menyebabkan robekan pembuluh darah. Akibatnya terjadi serangan jantung.
ya. Kemudian lama-lama bagian jantung sebelah sini akan mati, nggak dapat oksigen. Nah, terus perhatikan gerakan jantungnya jadi nggak sebagus yang pertama tadi. Ya, gerakan jantungnya jadi lemah, kemampuan memompa darah buat tubuh jadi lemah, tubuh bakal lemes, bakal sesek, dan jantungnya orangnya akan merasakan rasa nggak nyaman. Oke. Kemudian aja. Ada yang pernah? Iya. Ada masih masuk ya. Oke ya. Oke, kalau udah pernah ngalamin dan gejala serangan jantung tuh malam waktu yang dingin belum khas untuk jantung. Gejala apa lagi? Oke. Ya betul, jadi gejala ini adalah gejala yang khas. Ada juga gejala yang gak khas, yaitu biasanya pada usia di atas umur 60 tahun atau pada wanita atau pada pasien yang diabetes. Jadi tiga pasien ini adalah pasien khusus diabetes, usia tua, sama wanita. Itu gejalanya gak khas. Bisa cuma keringat dingin, cuma atau sakit di kabel kuku. Oh, gak ada keluhan apa-apa, tiba-tiba pingsan, jam. Ya, jadi memang untuk tiga kelompok tadi, kita sebagai dokter lebih harus hati-hati. Kita harus tanya pada dokter.